penderita tuberkulosis semuanya semangat dan terus minum obatnya sampai sembuh, karena saya yakin kalian semua mampu menjadi sehat kembali seperti sebelumnya. Selamatkan Indonesia dari tuberkulosis ya. Ini bagian yang penting, tema yang harus dipahami kita semuanya. Artinya di tengah pandemi COVID-19, tentunya masalah TB masih menjadi masalah kita bersama. Ayo kita sama-sama kendalikan, ayo sama-sama kita laksanakan program-program yang lebih komprehensif, kerjasama, kolaborasi dengan semua pihak, sehingga betul-betul persoalan TB ini tidak menjadi persoalan yang kita hadapi karena pandemi ini. Saya yakin kita bisa, karena dengan adaptasi normal di pandemi ini, kita mampu bergerak, kita mampu melaksanakan semua aktivitas kita dengan baik, sehingga pengendalian TB pun bukan menjadi persoalan kalau semuanya kita lakukan dengan baik. Sekali lagi semangat, dan insya Allah kita akan mampu eliminasi TB tahun 2030.